Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jamaah sekalian serta daurah yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini, hari keempat dari daurah kita, kita masih diberi kesehatan dan masih bersemangat untuk mengikuti lanjutan dari kegiatan kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal senantiasa memberi taufik kepada kita seluruhnya. Tausiah hari ini insyaallah tausiah yang ringan-ringan saja, karena menuntut ilmu mulai dari subuh itu selalu kelihatan berkerut keningnya. Mendengar, membaca, menelaah, memahami, dan seterusnya. Maka tentu siang hari ini insyaallah ringan-ringan saja. Kemudian satu hal yang ingin saya sampaikan, mungkin kemarin kita sudah dengar bagaimana contoh-contoh kesabaran para ulama dalam menuntut ilmu. Maka satu hal yang penting sebagaimana di wasiatkan oleh para salaf, bahwa penuntut ilmu tidak akan sampai merasakan nikmatnya ilmu sampai dia lupa tentang laparnya. Kalian semua insyaallah lapar. Ya. Jadi kalau kalian bisa lupa laparnya karena membayangkan nikmatnya ilmu, itulah ilmu. Tapi kalau lapar itu yang selalu hadir di kepala, selalu terbayang di pelupuk mata, maka berarti yang masih harus belajar yang lebih banyak. Masih harus bersabar yang lebih besar daripada yang sebelumnya. Baik. Kita sebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala rahimahullah, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Ibn Umair qala haddatsana Abdullah ibn Idris an Rabi'ah ibn Utsman an Muhammad ibn Yahya ibn Hibban an Al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, "Al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minu al-da'if. Wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz." وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَكُنْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ كُنْ قَدَّرَ اللَّهُ أَوْ قَدَرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلْ فَإِنَّ لَوْ تَبْتَهُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim pada hadis yang paling akhir dari Kitabul Qadar. Dan hadis ini adatnya Imam Muslim ketika menyebutkan satu bab, walaupun bukan bab yang beliau sebutkan, tapi dibuat oleh Imam An-Nawawi
beliau menyebutkan beberapa hadis yang semakna, yang menjadi penguat dari hadis yang telah beliau sebutkan. Tapi dalam bab ini, beliau tidak menyebutkan kecuali hadis ini saja. Satu hadis saja. Dan hadis ini tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di antara ashabu kutubu sitta yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Ibn Majah rahimahullah. Beliau menyebutkan di dua tempat dalam sunannya. Yang pertama dalam Babul Qadar. Kemudian yang kedua dalam Kitab Az-Zuhud. Bab At-Tawakkul Wal-Yakin. Tawakkul Wal-Yakin. Tapi dari babnya, kita sudah bisa mengambil faedah tentang apa kandungan dari hadis ini. Jadi ulama masukkan dalam Kitab Al-Qadar, ada yang masukkan dalam Kitab Az-Zuhud, dan lebih detail lagi dimasukkan dalam bab Tawakkul Wal-Yakin. Bab tawakkul dan keyakinan. Kemudian, untuk mempermudah dan meringankan apa yang kita bisa ambil dari hadis ini, kita lihat lafaz-lafaznya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minul dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disenangi di sisi Allah daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat. Kalau ditanya, apanya yang kuat? Kuat makannya? Atau kuat tidurnya? Ternyata tidak menurut para ulama. Al-mu'min al-qawi kembali kepada sifat mukmin. Sehingga seperti dikatakan, ar-rajulul qawi. Laki-laki itu kuat. Apanya yang kuat? Sifatnya sebagai laki-laki. Maka sini katakan al-mu'min al-qawi. Berarti imannya yang kuat. Lebih baik dan lebih disenangi di sisi Allah daripada orang mukmin yang imannya lemah. Kemudian sisi yang lain, kalau badan yang kuat, fisik yang kuat, itu tidak terpuji dan tidak tercela asalnya. Tetapi kalau kekuatan badan itu digunakan untuk taat kepada Allah, maka menjadilah imannya lebih sempurna, dan hasil dari imannya lebih sempurna dan lebih kuat daripada yang sebelumnya. Tetapi sebaliknya, kalau kekuatan itu digunakan untuk maksiat kepada Allah, maka menjadilah kekuatan itu menjadi tercela. Berarti yang benar di sini adalah al-mu'minul qawi, yakni kuat imannya. Karena itu kalau kita lihat para nabi, para anbiya, ya Allah subhanahu wa ta'ala utus ke muka bumi ini, maka mereka adalah orang-orang yang paling kuat imannya dibandingkan dengan umatnya. Tetapi sempurna imannya, kekuatan imannya, karena mereka juga diberi kekuatan fisik yang kuat. Iya, kekuatan fisik yang kuat. Karena itu misalnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mempunyai istri yang banyak. Menunjukkan kuat. Pergi berjihad, kuat. Ya. Pergi beramal, salat lail, kuat. Karena kekuatan badannya. Maka kekuatan badan yang dia miliki, dia gunakan untuk menyempurnakan kekuatan iman yang dia punyai. Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'minul qawi. Para mukmin yang kuat,
lebih disenangi dan lebih baik, lebih baik dan lebih disenangi di sisi Allah daripada mukmin yang lemah. Maka faedah yang pertama di sini, kita berusaha menjadi mukmin yang kuat, minimal kuat di dalam daurah ini. Jadi siapa yang tidak kuat sampai selesai tanpa ada uzur, maka dia digolongkan al-mu'minul da'if. Iya. Karena hadis itu bukan didengar saja kemudian mangguk-mangguk, masya Allah. Tapi harus diamalkan. Dan sekarang sudah tiba waktunya untuk mengamalkan. Karena kita sudah masuk dalam amalannya. Dan sudah berjalan 4 hari. Alangkah kurang bagusnya, bukan tidak bagus. Alangkah kurang bagusnya kalau kita sudah menjalaninya hampir separuh kemudian mundur tanpa tujuan yang lebih bermanfaat, nanti akan kita lihat dalam lanjutan hadis ini. Ya, mangguk-mangguk tanda insyaAllah. Nah, faedah yang berikutnya, ketika Allah menyebutkan khairun wa ahabbu ilallah, ya, menunjukkan Allah punya sifat mahabbah, kecintaan. Maka siapa yang lebih kuat imannya, apalagi kalau lebih kuat ditambah lebih kuat badannya, lebih dicintai di sisi Allah daripada yang lemah imannya. Maka tentu setiap muslim ingin menjadi orang yang lebih dekat dan lebih mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah berazam untuk mengikuti daurah ini sampai selesai, tujuannya apa? Untuk mendapatkan mahabbah dari Allah. Bukan kemudian keluar saya kuat, saya sudah ikut daurah 10 hari. Tidak. Tapi saya keluar meyakini dan menginginkan dan mengharap bahwa Allah setelah saya mengikuti acara seperti ini lebih mencintai saya daripada yang sebelumnya. Subhanallah, satu nikmat yang paling besar. Dan itulah yang dituju dan diinginkan oleh setiap mukmin. Bukan sekadar ramai-ramai. Ayo kita hadir ramai-ramai. Tidak. Tapi mendapatkan mahabbah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari sini pula lah menunjukkan bahwa manusia itu berbeda-beda derajat imannya. Karena Rasulullah SAW sudah menyebutkan secara jelas, ada mukmin yang kuat, ada mukmin yang lemah. Berarti ada iman yang kuat, ada iman yang lemah. Maka tentu, dengan mengenal hal seperti ini, membuat kita lebih bersemangat untuk menambah keimanan. Jangan sampai kita masuk dalam golongan al-mu'minul da'if, orang-orang mukmin yang lemah. Baik. Kemudian, jemaah sekalian, sebelum kita lanjutkan penjelasan dari hadis ini, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika beliau mensyarah dari hadis ini, beliau menyebutkan beberapa kalimat yang menunjukkan bahwa hadis ini adalah hadis yang perlu untuk senantiasa diperhatikan. Di antara ucapan beliau yang sebagaimana dimaklumi, beliau adalah salah seorang yang faqih, bahkan digelar faqihuz zaman, orang yang paling faqih di antara orang yang paling faqih di zaman sekarang rahimahullah. Kata beliau, hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Sepantasnya bagi setiap manusia untuk menjadikannya mibratan lahu. Menjadikannya pelita, menjadikannya lampu yang menerangi baginya fi amalihi ad-dini wad-dunyawi. Yang menerangi amalannya, apakah amalannya amalan dunia maupun amalan agama.
Jadi hadis ini hendaknya menjadi penerang baginya. Mau beramal, urusan dunia, oh ini hadis yang harus menerangi saya dalam beramal. Mau beramal urusan agama, hadis ini juga saya harus jadikan penerang dalam amalan agama saya. Ini menunjukkan hadis ini adalah hadis yang agung. Kemudian beliau juga mengatakan di sela-sela syarahnya, hadis ini hakikatnya butuh kepada berjilid-jilid buku. Bukan satu jilid, berjilid-jilid buku yang manusia berbicara di dalamnya, karena padanya ada berbagai macam masalah, berbagai macam gambaran yang tidak terbatas. Ya subhanallah, satu hadis bisa ditulis berjilid-jilid buku. Nah, kemudian beliau juga mengatakan, wa wallahi law annana sirna ala hadhi hadzal hadis lastarahna katsira. Demi Allah, sampai beliau bersumpah, seandainya kita berjalan mengikuti petunjuk hadis ini, maka kita akan istirahat yang banyak. Bukan istirahat tidak beramal, tapi maksudnya kita akan menjadikan beban dari kehidupan dunia dan agama kita itu adalah beban yang bisa kita pikul, bukan beban yang memberatkan kita. Dan tentu semua manusia ingin bebannya selalu semakin ringan, bukan semakin berat. Walaupun beban itu berat, kata beliau, kalau kita mengikuti petunjuk hadis ini, maka kita akan mendapatkan beban yang ringan. Kita akan lihat walaupun sekilas. Kemudian berkata Syekh Nasih Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah, hadis ini mencakup faedah-faedah yang sangat besar. Dan faedahnya muntazimah, berurut-urut, sehingga mudah dan gampang untuk dipahami. Dan ini adalah termasuk min jawami kalimi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi diberi kalimat-kalimat yang ringkas, tapi mengandung makna yang luas dan dalam. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Jadi yang pertama tadi, mukmin yang kuat. Kuat imannya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa fi kullin khairun. Jadi walaupun ada mukmin yang kuat imannya, ada yang lemah imannya, ternyata Nabi mengatakan semuanya ada kebaikan. Semuanya ada kebaikan. Supaya tidak merasa yang lemah imannya itu tidak ada kebaikannya. Kalau mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah, wah saya tidak ada kebaikannya. Kalau begitu, tidak usahlah saya beriman. Nah, untuk memalingkan makna yang bisa saya dipahami seperti itu, datanglah kalimat berikutnya. Wa fi kullin khairun. Pada setiap mukmin itu, baik yang kuat imannya maupun yang lemah, tetap ada kebaikan. Maka berbahagialah kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kita kepada kita keimanan. Menunjukkan bahwa Allah menginginkan kepada kita kebaikan. Karena itu asal dan syarat segala kebaikan adalah dengan iman. Jadi orang mukmin, biar yang bagaimanapun lemah imannya, tetap lebih baik daripada orang kafir yang bagaimanapun baiknya. Aninya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan dua kali di sini kalimat khair. Al-mu'minul qawi khair wa ahabbu ila Allah. Menunjukkan di sini perbandingan iman. Kemudian Nabi menyebutkan yang kedua, fi kullin khair. Pada seluruh orang mukmin itu ada kebaikan. Makna yang kedua di sini kebaikan adalah lawan dari kejelekan. Wa fi kullin khair. Pada semua orang mukmin ada kebaikan, bukan ada padanya
kejelekan. Maka amalan orang-orang mukmin semua tujuannya untuk mendapatkan kebaikan. Maka uslub ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Saya pilihkan sebuah kisah karena kita juga sekarang belajar fikih. Dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihimas salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Daud wa Sulaiman idh yahkumani fil harth idh nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim shahidin." فَفَحَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَإِلْمًا. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah wahai Muhammad, kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dua-duanya nabi. Ketika keduanya memberi hukum pada satu kejadian, pada satu tanaman lahan, kebun. Yang mana kebun itu dirusak oleh kambing-kambingnya suatu kaum di waktu malam. Ini penting bagi penjual kambing dan yang memelihara kambing. Ternyata ada kisah dari nabi yang terdahulu. Jadi ada pemilik kambing merusak kebun orang lain di waktu malam. Maka bagaimana hukumnya? Dalam ayat ini tidak disebutkan. Cuma Allah menyebutkan, dan kami menjadi saksi dari hukum yang keduanya menetapkan hukumnya masing-masing. Dan riwayat Ibn Abbas dan riwayat Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum disebutkan bahwa Nabi Daud memberi hukum bahwa kambing yang merusak tanaman tadi itu menjadi milik pemilik tanaman sebagai ganti rugi dari kerusakan yang ditimbulkan oleh kambingnya. Kambingmu sekarang harus diambil sama yang punya tanaman sebagai ganti rugi. Hukumnya Nabi Daud. Karena pemahamannya sampai di situ. Apa hukumnya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam? Beliau mengatakan, saya hukumnya tidak seperti itu. Tapi hukumnya yang tanamannya dirusak, maka dia ambil kambingnya yang merusak tanamannya untuk sementara. Dan dia boleh mengambil manfaatnya, susunya, apa saja yang bisa dia ambil manfaat dari kambing-kambing yang merusak tanamannya itu. Adapun orang yang merusak tanaman itu, maka dia mengolah kembali tanah itu, menumbuhkan apa yang dirusak, memperbaiki sampai kembali sedia kala seperti sebelum dirusak. Setelah kembali kepada sedia kala, maka kambing itu dikembalikan kepada yang punya dan kebun itu dikembalikan kepada yang punya. Siapa yang lebih fakih? Sudah jelas Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Tetapi supaya tidak dianggap Nabi Daud itu tidak ada apa-apanya, karena sebagian orang begitu suka berpikir yang sikit, Nabi Daud tidak ada apa-apanya, hukumnya salah. Maka Allah mengatakan yang memberi kalimat supaya tidak dipahami demikian, wa kullan ataina hukman wa ilma. Semua yang tetap kami beri padanya hikmah dan ilmu. Karena itu kata Syekh Rahman Ibn Asyid rahimahullah, ayat ini menunjukkan bahwa siapapun yang berijtihad bisa saja benar dan bisa salah. Sebagaimana yang maklum. Yang bisa benar dan bisa salah.
Tetapi bukanlah menjadi celaan baginya ketika dia salah, tatkala dia sudah mengerahkan semua kemampuannya untuk memberi hukum yang terbaik. Nah. Ya, karena itu kalau kita belajar, kalau kita sudah berusaha mengerahkan segala kemampuan, kemudian hasilnya tidak seperti yang kita inginkan, alhamdulillah ala kulli hal. Tidak ada yang salah dari kalian. Karena begitulah Allah berikan kepada kita, ya, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Maka kita menerimanya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Maka namanya istirahat. Tidak kemudian membenturkan kepala di dinding. Kenapa saya tidak bisa? Kenapa saya bodoh sekali? Istirahat. Alhamdulillah. Kalau tidak bisa diulangi lagi. Ini namanya istirahat. Tidak kemudian manusia menjadi putus asa. Tidak kemudian dia menjadi stres. Tidak kemudian dia berpaling dari apa yang dia lakukan kalau itu bermanfaat. Sebenarnya kita akan lihat kelanjutan dari hadis ini. Kemudian jamaah sekalian, setelah Rasulullah SAW menyebutkan bahwa semuanya punya kebaikan, maka Rasulullah SAW memberi petunjuk bagaimana cara memperoleh kebaikan. Ya. Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah kalian dari apa yang memberi manfaat. Nabi tidak menyebutkan sesuatu, menunjukkan segala sesuatu. Apa saja yang bisa memberi manfaat. Maka bersungguh-sungguhlah kamu untuk meraih manfaatnya. Apakah itu manfaat dunia ataupun manfaat agama. Maka sungguh-sungguhlah meraihnya. Manusia sekarang, Masya Allah, subhanallah, bersungguh-sungguh meraih manfaat dunia. Tapi kurang kesungguhannya dalam meraih manfaat agama. Padahal Islam, melalui sabda Rasulullah SAW, menyuruh kaum muslimin untuk haris mendapatkan segala manfaat. Seandainya, bagaimana kata Syekh tadi, kaum mukminin mengamalkan hadis ini, maka tentu luar biasa pengaruhnya pada umat ini. Setiap orang berusaha untuk mengambil manfaat. Apa saja manfaat yang bisa dia raih, dia bersungguh-sungguh untuk meraihnya. Maka umat ini tidak akan seperti yang kita lihat sekarang. Tetapi, karena mereka tidak berusaha mengambil manfaat. Maka jadilah mereka umat yang membedek kepada umat yang lain. Harusnya mereka yang banyak memberi manfaat. Kemudian beberapa masalah. Walaupun waktu terbatas kita sebutkan sebagainya. Tadi Nabi menyebutkan manfaat. Sekarang kalau bertentangan. Manfaat dunia dan manfaat agama. Mana yang didahulukan? Ya pasti jawabannya orang mukmin. Al-mu'minul qawi. Imannya yang harus didahulukan. Maka dia mendahulukan manfaat agamanya. Karena kalau agamanya baik, maka insya Allah ta'ala baik pula dunianya. Tapi sebaliknya kalau dunianya baik, tapi rusak agamanya, maka juga akan rusak dunia dan agamanya. Karena itu di hari Jumat, ketika sudah azan yang pertama dikumandangkan, maka diharamkan jual beli. Walaupun jual beli itu mendatangkan manfaat. Kenapa? Karena harus mendahulukan manfaat agama. Ya. Kemudian kalau ada dua manfaat, masing-masing bermanfaat, mana yang didahulukan? Ini sering muncul pertanyaan. Kalau saya belajar, mana yang saya harus dahulukan? Kawin atau belajar? Belajar atau kawin? Maka hadis ini memberi tuntunan. Kalau bertemu dua manfaat dan tidak bisa dijamak kedua manfaat itu, maka dikerjakan manfaat yang lebih utama daripada yang lainnya.
Jadi kalau belajarnya lagi semangat, jangan pikir kawin. Tapi kalau sudah tidak bisa tahan, walaupun berpuasa, muncul terus pikirannya kawin, ya silahkan kawin. Karena itu lebih bermanfaat daripada tidak belajar dan tidak kawin juga. Iya. Jadi hari ini banyak sekali gambarannya. Atau yang ingin kawin kedua kalinya atau seterusnya. Maka dia lihat mana yang lebih bermanfaat. Kalau kawin dua kali lebih bermanfaat, ya tafadhal. Kalau jangan sampai kawin dua kali akhirnya hilang kedua-duanya, ya pikir dulu baik-baik. Jadi artinya yang memberi petunjuk. Bukan memberi patokan harus demikian dan demikian. Demikian pula. Sekarang karena kemajuan teknologi, orang belajar di majelis bisa. Orang bisa belajar di rumah di atas kasur mendengar apa yang kita bicarakan tadi. Mana yang lebih bermanfaat? Ya tentu hadir di majelis. Karena ini didoakan oleh para malaikat mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, sakinah dan seterusnya adalah orang yang hadir di majelis. Bukan orang yang duduk-duduk di rumahnya atau di atas kasurnya mendengarkan siaran ini walaupun itu juga adalah manfaat. Ya, atau berkeliaran di luar, tidak ada juga tamu, seperti panitia. Ya, maaf-maaf saja, saya bicara hadis, bukan bicara saya sendiri. Ya. Maka alangkah baiknya kalau dia duduk mendengar. Siapa tahu ada satu faedah yang sempat singgah di kepalanya. Yang nanti bermanfaat baginya di dunia maupun di akhirat. Ini gambarannya banyak sekali. Ya. Tapi karena waktu yang terbatas. Kemudian lanjutnya. Ya. Wasta'in billah. Isti'anah kepada Allah. Karena ingin mendapatkan manfaat, semuanya kembali di tangan Allah. Taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang ingin mengambil manfaat, dan tahu itu manfaat, tapi dia tidak bisa mengambilnya. Karena dia tidak isti'anah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kadang-kadang, sebagian manusia, karena selalu dia mencari manfaat, dan bisa mengambil manfaat itu, akhirnya dia lupa untuk isti'anah kepada Allah. Mengandalkan dirinya dan sebab-sebab. Lupa bahwa segala sebab itu ada yang menjadikannya sebab-sebab. Kalau yang menginginkan dan menciptakan sebab-sebab itu tidak menginginkan sebab itu menjadi hasil, maka tidak jadi. Dan inilah yang menyebabkan banyak manusia yang stres. Saya sudah tunggu, saya sudah rencanakan. Saya sudah susun sedemikian rupa. Kenapa tidak jadi? Dia lupa bahwa bukan penentu sebab itu. Yang menentukan adalah yang menciptakan sebab-sebab itu. Maka orang mukmin disuruh bertawakal hanya kepada yang membuat sebab, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan bergantung kepada sebab-sebab. Tanya. Jadi wasta'in billah. Walaupun dalam perkara yang ringan. Ya, perkara yang ringan. Kita punya pulpen ringan. Tapi kadang-kadang gara-gara pulpen, kita tidak belajar. Karena dianggap gampang. Dilempar saja ke sana kemari. Nah, buku ya, nanti juga ketemu. Akhirnya luput darinya. Padahal itu adalah bagian dari sebab. Maka benarlah apa yang disebutkan oleh saya tadi, hadis ini menjadi pelita bagi orang mukmin dalam menjalani kehidupannya. Perkara yang kecil, apalagi perkara yang besar. Kemudian, wasta'in billah, wa la ta'jaz. Kemudian Nabi setelah memerintah, melarang. Janganlah kamu merasa lemah. Ya. Karena orang mukmin ketika dia sudah masuk dalam satu amalan, maka hendaknya dia tidak berhenti dari amalan tersebut. Karena dia tadi sudah meyakini ini adalah amalan yang bermanfaat. Jangan kemudian mengatakan waktunya panjang. Saya belajar 10 hari,
bisa bengkok tulang punggung. Biarkan bengkok kalau memang harus bengkok. Karena tadi sudah yakin ini adalah hal yang bermanfaat. Maka jangan mundur dari hal yang bermanfaat tersebut. Ya, masa orang-orang luar muslim atau yang tidak mengenal sunnah banyak keberhasilannya karena menerapkan sebagian semangat dari hadis ini. Orang mukmin, orang yang mengaku sunnah, ahlus sunnah, salafi dan sebagainya mundur dari beramal. Karena tidak tahan waktu yang panjang. Atau dia mengadakan banyak kesibukan. Itu bukan prinsipnya orang mukmin. Orang mukmin la ta'jaz, tidak mau mundur. Kecuali di luar kemampuannya. Tapi selama itu bermanfaat, selama itu dia sudah amalkan, dia sudah kerjakan, la ta'jaz, jangan mundur dari amalan tersebut. Nah, jadi tadi sudah sepakat, insyaAllah, 10 hari. Nah, kemudian sekarang ditambah, la ta'jaz, tidak boleh mundur. Nah, ya. Nah, kemudian, karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita juga sudah belajar bahwa selalu memulai dengan yang paling penting, baru yang berikutnya. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diundang oleh seorang sahabat yang bernama Itban ibn Malik radhiyallahu taala, dia mengundang Nabi untuk salat di rumahnya. Sengaja dia siapkan tempat salat. Tentu dia jadikan nanti musalla dan tempat salatnya di rumahnya. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya menghadiri undangannya, maka ternyata sudah disiapkan makanan. Masyaallah. Tapi apa kata Nabi? Dia tidak mengatakan, oh, kalau begitu kita makan dulu. Sudah siap. Tidak. Nabi langsung bertanya, "Ainal makan alladhi turidu an usalli fi?" Mana tempat yang kamu inginkan saya salat padanya? Kenapa? Karena itulah asalnya undangannya. Bukan asalnya undangannya makan. Iya. Maka sama kalian di sini, asalnya datang belajar. Iya. Ada makanan, tidak ada makanan, tidak peduli. Walaupun lapar. Terlambat atau cepat, tidak peduli. Kenapa? Karena itu bukan tujuan utama. Karena betapa banyak tujuan utama terlalaikan karena dipalingkan oleh hal-hal yang lainnya. Ya, maka Nabi memulai kemudian salat, setelah itu baru makan. Tidak berarti kemudian juga tidak makan. Ya. Tapi itu perkara setelah perkara yang sebelumnya memang menjadi tujuan utama dari amalan tersebut. Karena itu pula, sedikit kita singgung, wanita, walaupun disini adalah wanita, akhwat, itu jangan suka diajak ke pasar. Apalagi kalau tidak bawa catatan. Iya. Kenapa? Karena lain yang dibeli, lain yang ingin dibeli, ketika tiba di pasar, lain yang dilihat dan lain yang dibeli. Kenapa? Karena tidak terfokus pada apa yang dia inginkan sebelumnya. Tapi dia larut dari perasaannya. Oh ini bagus, oh ini murah, ini tidak ada, belum pernah saya lihat, ini model baru, ini dan sebagainya, dan seterusnya tidak ada habisnya. Bukan berarti dilarang ke pasar, ya tidak. Tapi hati-hati. Jadi sebelum ke pasar mau beli apa, Bu? Mau beli apa, Ditulis. Supaya tidak nanti kehabisan uangnya sebelum yang ingin dibelanja itu dibelanja. Nah, ini hanya tanbih. Dan mohon maaf pada perempuan. Ini untuk petunjuk, bukan untuk menjelek-jelekkan. Tapi begitulah yang harus dilakukan. Baik. Kemudian yang terakhir, ya, karena waktu yang terbatas. Sa'ina sa'baka syai'un. Kalau ada sesuatu yang menimpa kalian. Dalam sebagian riwayat
fataka syai'un, atau ada yang luput sesuatu darimu. Dan riwayat yang lain, ghalabaka amrun, atau ada urusan yang mengalahkan kamu, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan sebelumnya. Apa yang sudah dirancang sebelumnya tidak sesuai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk. Apa petunjuknya? Fala taqul lau anni fa'altu kana kada wa kada. Kalau saya melakukan begini, hasilnya begini. Jangan. Karena itu sudah ketentuan. Karena itu dimasukkan dalam babul qadar. Orang ridha dan menerima takdir. Kapan diterima? Setelah sebelumnya berusaha mencari sebab-sebab, melalui sebab-sebab, dan mengambil yang paling bermanfaat. Setelah itu istirahat. Begitulah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin meraih kembali berikutnya, mulai-lai dari awal. Disusun lagi rencana, belajar lagi, bekerja lagi, dan seterusnya. Lianna lau, ya, tatahu amalan syaitan. Karena lau itu membuka amalan syaitan. Apa amalannya syaitan? Kalau orang suka mengandai-andai, sering. Masa andainya tadi saya hadir, saya untung besar. Sedih. Itu adalah amalan syaitan. Karena kesedihan, itu hanya membuat manusia lemah, bukan membuat manusia kuat. Wala tahinu wala tahzanu. Dan itu orang mukmin, janganlah kalian merasa rendah diri. Dan jangan kalian bersedih. Karena amalan kalian adalah amalan yang bermanfaat. Iman kalian adalah asal dari segala kebaikan. Jadi jangan berserih. Jangan murung. Ya. Jangan kemudian putus asa. Atau yang semakna dengannya. Itu bukan kamusnya orang-orang mukmin. Bagaimanapun keadaannya. Ya, tapi kamusnya orang mukmin selalu bersungguh-sungguh untuk meraih mana yang paling bermanfaat. Baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Yang jelas, segala apa yang Allah tentukan itu ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya. Ini yang paling terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'asa an takrahu syai'an fahuwa khairun lakum. Betapa banyak perkara yang kalian tidak suka, tapi ternyata hasilnya baik bagi kalian. Kapan itu baik? Ketika dia terima dengan ridha. Dia terima dengan senang hati apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan baginya. Nah, karena itu jangan sekalian. Hari ini, sebagaimana tadi sudah disebutkan oleh Syekh, hendaknya menjadi pelita dalam kehidupan kita dalam beramal, baik urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Dan mudah-mudahan dengan mendengar hadis tadi, dan tadi sudah beberapa kali pengakuannya, insyaAllah kita menjadi lebih bersemangat untuk menjalani hal yang bermanfaat yang kita jalani sekarang. Demikianlah, kalau ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Ini perkara yang ringan. Mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberi taufik, memberi petunjuk, dan menguatkan semangat, dan juga memberi harapan yang lebih besar. Antum semua kebanyakannya masih muda, artinya dibandingkan dengan saya, walaupun sebagiannya juga ada yang lebih tua. Saya ingat sedikit, tidak apa-apa. Anda teringat. Saya terhadap guru saya di Jamiah. Itu untuk memberi semangat. Bagaimana talib ini, karena walaupun talib, pasti dia nanti akan keluar dari Jamiah. Beliau menyebutkan bahwa tujuan jamiah didirikan untuk mendidik kaum muslimin mengerti tauhid dan sunnah. Dan khususnya mendidik orang-orang yang bisa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, seandainya hasil dari jamiah ini
separuhnya menjadi dai, itu luar biasa. Separuhnya saja, karena tidak mungkin jadi semua. Dengan berbagai fasilitas dan berbagai hal yang mudah dan guru-guru yang utama. Kemudian beliau mengatakan seandainya jadi pun 25%, itu masih bagus, masih sangat bagus. Sampai beliau mengatakan seandainya jadi hanya 10%, itu masih dianggap standar. Artinya belum mengecewakan. 10% saja yang jadi. Kalau kalian yang hadir di sini, 100 atau berapa yang registrasi, 200, jadi 20 orang saja, itu masih standar. Biar yang lain tidur-tidur. Ya, biar yang lain mundur teratur. Tapi jangan sampai kurang dari 10%-nya. Mudah-mudahan tidak demikian. Ini hanya gambaran bagaimana seseorang atau talib atau siapa saja orang mukmin senantiasa diberi kabar gembira. Bagaimana memikul beban dan tanggung jawab dakwah yang alhamdulillah sekarang kita lihat hasil yang menggembirakan. Demikianlah. Mohon maaf karena agak panjang. Aku lakukan atas ma'un. Subhanallah walhamdulillah. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.